Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa setia Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kembali bertemu dengan saya Triasa Permita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 27 Desember 2021. Kita awali dengan berita yang pertama. Timnas Indonesia akan ekstra waspada saat menghadapi Thailand di laga pamungkas final Piala AFF 2020. Thailand berhasil ke final setelah bermain imbang dengan skor 0-0. Hasil tersebut pun membuat Thailand unggul agregat dengan skor 2-0. Sementara Indonesia dan Thailand pun akan kembali bertemu pada laga pamungkas yang akan berlangsung tanggal 29 Desember dan 1 Januari. Pertemuan keduanya di babak final kali ini menjadi yang keempat kalinya selama gelaran Piala AFF berlangsung. Pada pertemuan kali ini, timnas Indonesia bertekad akan bermain habis-habisan dan merebut gelar juara Piala AFF 2020. Jadi mari kita dukung perjuangan tim Garuda. Berita kriminal, aksi gangster terus marak hingga meresahkan warga. Terbaru, seorang remaja dikeroyok saat membeli rokok. Warga Kelurahan Poris Cipondoh, Kota Tangerang dihantui ulah para gangster. Pasalnya, gangster yang terdiri dari para remaja kerap membawa senjata tajam gentayangan ke permukiman mereka. Berdasarkan kesaksian warga, kawanan gangster yang berjumlah 6 orang biasa beraksi pada dini hari sambil berboncengan motor. Terbaru, aksi kawanan remaja ini kepergok warga saat menyerang seorang remaja yang tengah membeli rokok di warung sekitar. Alhasil, 4 orang ditangkap dan kini diamankan pihak kepolisian. Cuan dan Ciong di tahun 2022 berdasarkan Feng Shui. Tak terasa tinggal menghitung hari, kita akan segera memasuki awal tahun 2022. Berdasarkan kalender Cina, tahun 2022 merupakan tahun macan air yang diyakini akan berdampak pada nasib sejumlah sio. Ahli tarot dan Feng Shui Madam Clarita meramalkan ada 3 sio yang akan bernasib baik dan buruk di tahun macan air tersebut. Di antaranya sio yang akan cuan yakni sio kuda, sio anjing, dan juga sio babi. Sementara sio yang diprediksi akan mengalami kesialan di antaranya sio monyet, sio ular, dan juga sio macan. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 27 Desember 2021. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id. Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.